السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim an-nafa' al-intifa' wal mudzakarata wa at-tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa armikum fid darain amin fi kitabi al-manhaj sawi ila qawlihi wa dhakara radiyallahu anhu kitab al-asma' wa sifat lil bayhaqi faqala li ba'di muridihi ينبغي لك أن تحصل نسخة منه لأنه كله اتباع وكله نور وكله سنة وكله توحيد وما قوي إيمانهم إلا بمطالعتهم فيه وفي أمثاله لا بمطالعة السنوسية. مسيح menjelaskan tentang beberapa kitab yang dianjurkan untuk selalu kita pegang, kita bawa, kita baca, kita fahami dan telaah. Di antaranya yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang kitab Al-Asma' wa Sifat. Kitab Asma' wa Sifat ini dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau salah satu ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Imam Baihaqi adalah salah satu madhab, ulama di dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau ini beda atau memiliki kelebihan dari ulama-ulama lainnya yang bermadhab Imam Syafi'i, sehingga dikatakan oleh Imamul Haramain Al-Juwayni, ma min faqihin syafi'iyin illa wali syafi'i alaihi minnah illa Aba Bakar Al-Baihaqi fa innal minna lahu ala syafi'i litasanifihi fi nusrati madhhabih. Tidak ada seorang pun yang ahli fikih yang bermadhab Syafi'i kecuali Imam Syafi'i memiliki andil atasnya, andil kepadanya. Jadi kalau ada orang ulama bermadhab Syafi'i menjadi ulama hebat dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memiliki andil dalamnya, kepadanya, atasnya, kecuali Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi. Kenapa? Justru Imam Syafi'i, justru beliau yang memiliki andil kepada Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang punya andil, tapi justru dia yang memiliki andil. Kenapa? Karena karangan-karangannya membantu tersebarnya madhab Imam Syafi'i. Jadi karangannya itu bantuan untuk apa yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i. Sebetulnya bukan hanya Imam Al-Juwayni yang mengatakan hal tersebut. Bahkan ada juga ulama, kuntu asma'u wa ana saghirun, katanya Imam Subuki ini. Imam Taqiyuddin As-Subuki beliau berkata, ketika aku masih kecil aku mendengar
sebagian guruku yang bermadhab Syafi'i bercerita anna kullaman ba'da Syafi'i li Syafi'i minna alaih. Semua ulama yang dibawa Imam Syafi'i memiliki andil atasnya kepadanya. Siapapun itu ulamanya sudah. Yang datang setelah Imam Syafi'i memiliki andil. Illal Baihaqi falahu minna 'ala Syafi'i, kecuali Imam Al-Baihaqi. Justru ia yang memiliki andil terhadap Imam Syafi'i. Itu ketika Imam Taqiyuddin As-Subuki kecil. Kemudian beliau mengatakan hatta kabartu wa araftu ma wasaltu ilahi min gadri Syafi'i wal Baihaqi. Sehingga aku besar, dewasa, aku mengetahui aku tidak sampai kepadanya hatta wa araftu ma wasaltu ilahi. Sehingga aku mengetahui kedudukan kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan Baihaqi. Fa'araftu ala ma'rifati bi adhamatil Baihaqi anna min ajdi Syafi'i ala Baihaqi wa anna al Baihaqi innama masafi nuri Syafi'i al muktafa nura Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Imam Subuki, ketika aku sudah dewasa, aku sudah mengetahui bahwa justru Imam Baihaqi yang mendapatkan andil dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Baihaqi itu berjalan di cahayanya Syafi'i. Yang memberikan cahaya Imam Syafi'i. Imam Baihaqi berjalan di dalam cahaya tersebut. Bukan dibalik hanya. Kalau kata Imam Juwaini, Imam Baihaqi yang punya andil. Tapi kalau kata Imam Taqiyuddin As-Subuki disebutnya ketika beliau berdewasa, enggak. Tetap Imam Syafi'i yang punya andil. Kenapa? Karena Imam Baihaqi bisa berjalan di jalan yang terang karena cahayanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Baihaqi ini memiliki kitab karangannya Al-Asma' wa Sifat. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas menganjurkan kepada sebagian muridnya, hendaknya kamu bisa mendapatkan satu buku ini, satu cetakan buku ini, karena terdapat di dalamnya semuanya ittiba, semuanya cahaya, semuanya sunnah, semuanya tauhid. Jadi kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat istimewa. Sehingga beliau mengatakan tidak ada seseorang yang imannya kuat kecuali ia akan menelaah kitab ini, bukan menelaah kitab As-Sanusiyah. Karena kitab Sanusiyah itu di antara kitab yang diharamkan untuk dibaca oleh Imamul Haddad. Ada dua kitab, As-Sanusiyah dan Ummul Barohin. Inilah Habib Abdul Haddad mengharamkan. Mengharamkan itu bukan karena isinya membahayakan, bukan isinya bagus, bukan. Bukan karena isinya enggak bagus, isinya enggak baik, bukan. Isinya bagus, bahkan itu menjadi pedoman dalam madhab, dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Enggak bisa dibaca oleh sembarang orang. Lah karena enggak bisa dibaca oleh sembarang orang, diharamkan. Bukan berarti membacanya dosa. Khawatir. Seperti contoh tulisan listrik tanda tengkorak disilang tulisannya apa? Danger. Apakah semua orang enggak boleh megang? Enggak boleh, dianjurkan tidak. Kecuali apa? Orang yang ngerti. Makanya orang yang ngerti buka pintunya, dibuka, diutek-utek. Kenapa? Orang ngerti, tidak danger, tidak bahaya untuk dia. Tapi untuk yang lain mengkhawatirkan, karena itu ditulis danger. Paham ini ya? Lah kitab ini juga gitu, kitab As-Sanusiyah itu kenapa kok diharamkan? Karena tidak diperkenankan untuk dibaca oleh setiap orang.
hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Khawatir salah paham. Kok baca Sanusia salah paham, baca fikih salah paham, akhirnya terjadi kok. Terjadi. Mari mewakilkan walinya diusir ambil mudin atau ambil KUA. Sampai metu, sampai nonton jopor, sampai melebu. Lu ini kenapa? Salah paham dalam membaca, salah mengerti. Lu ini masih masalah yang kecil, yang mudah dalam ilmu fikih. Lah untungnya, walaupun metu tidak masalah. Untungnya kan seperti itu. Lah misale ada yang menjelaskan keluarnya yang mewakilkan itu membatalkan, lah batal kape. Untungnya enggak gitu loh. Untungnya, ya, kenapa? Salah paham di dalam membaca, salah mengerti di dalam membaca. Jadi mari mewakilkan lo diusir, sampean metu, ojo meriki. Ya. Nah ini salah paham di dalam membaca, apalagi suruh baca kitab Sanusia, wah tambah salah. Ini butuh orang yang matang, benar-benar matang baru diperkenankan membaca kitab tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu fi kitab Zadil Ma'ad li Ibnil Qayyim yanbaghi li kulli man arada an yataharra wa yata'abbad bi ittiba'i sunnatin nabawiyyah an la yufariqa hadzal kitab. Ada kitab lagi namanya Zadil Ma'ad yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Orang yang ingin beribadah kepada Allah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak meninggalkan kitab Zadil Ma'ad. Kalau dari namanya itu bekal kembali. Zad bekal, Al-Ma'ad kembali, kembali kepada Allah, bekal untuk kembali kepada Allah. Berarti kan apa? Namanya bekal dibutuhkan. Kita mau kemana pun ya harus bawa bekal. Maksudnya enggak apa-apa. Keluar kota enggak bawa duit. Terus pelangaplumu akhirnya. Kate numpak enggak ono duwike. Kate mangan enggak ono duwike. Kate mlebu toilet enggak ono duwike. Pelangaplumu akhirnya ya bambung. Perlu bekal. Kita juga gitu, ke akhirat perlu bekal. Lah kitabnya namanya Zadul Ma'ad, bekal kembali. Nah, di antara ini sekarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Lah kalau kita mau beribadah kepada Allah, memiliki kemuliaan keistimewaan dengan mengikuti Nabi Muhammad, jangan tinggalkan kitab tersebut, yaitu Zadul Ma'ad. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu yuhibbuhu wa yamil ilaihi katsiran. Habib Abdullah Haddad sangat mencintainya. Sangat mencintai kitab tersebut. Habib Abdullah Haddad aulia, memiliki makom, kedudukan yang tinggi, mencintai kitab tersebut. Bahkan dikatakan walaita indi min nuskhan adidan nusakhon adidatan la uhdiyah ila thullabil ilm. Kalau aku andai aku punya banyak kitab tersebut, niscaya akan aku hadiahkan kepada para penuntut ilmu. Kalau aku punya banyak, tak bagi-bagi ya kepada penuntut ilmu. Walakin aina man yamtali qalbuhu fi waqtina. Tapi mana orang yang hatinya penuh di waktu kita ini, wa yaktabit, dan ingin bihadzal kitab, dengan kitab seperti ini. Ada sekarang apa yang diinginkan? HP. Apa yang diinginkan? Mainan. Apa yang diinginkan? Pakaian. Apa yang diinginkan? Makanan. Itu ada makanan terecehan, toko nih. Ya. Toko HP di sana sini. Bahkan satu jalan ini siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu. Mek jalan ini enggak sampai setengah kilo mungkin. Atau setengah kilo, wis 10 counter. Mari ngono panganan yo ngono. 3 meter panganan. 5 meter panganan. Letren iki. Pakaian ya gitu. Jarak berapa pakaian? Jarak lagi pakaian. Pakaian. Itu yang dicari orang sekarang. Mana coba yang mau dengan kitab ini? Kitab seperti ini mana? Ndak ono.
kitab Ayyuhal Walad dikon tuku ndak ana sing tuku kabeh kok. Sing tuku mek sebagian iku suwe-suwe ya ndak digowo kitabe didelek tok ana omah. Nah. Yang beli itu di akhirnya didelek nganggur ana omahe, ndak digowo meneng. Apalagi yang lain. Nah, ini penting. Makanya beliau mengatakan kalau aku punya banyak akan aku bagian, tapi mana orang yang dalam hatinya itu ingin senang dengan seperti kitab ini. Kemudian wayuqayyid nafsahu bima yarahu, memerhatikan untuk dirinya dengan apa yang ia lihat, yang ia baca di dalam kitab tersebut, daripada akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, muamalahnya Rasulullah. Na'am iya fihi ikhtiyarat lahu khalafa fi al-jumhur. Benar, ada di dalam kitab tersebut ya yang berbeda dengan banyaknya para ulama, walakin la yadhuru dhalik, akan tetapi yang berbeda daripada banyaknya ulama di dalam kitab tersebut itu tidak membahayakan ya, tidak resiko. Wal haq ahaq an yutaba, kebenaran itu lebih cocok, lebih pantas untuk diikuti. Wa qala nafa Allah bi annas mu'riduna 'anil kutub allati fiha nafa. Orang itu sekarang banyak berpaling dari kitab-kitab yang di dalamnya penuh kemanfaatan. Jadi kitab yang penuh kemanfaatan banyak ditinggalkan, banyak disampingkan, tidak dibaca, tidak dipelajari. Ya, seperti contohnya apa? Kitab Al-Barakah Fisa'i Wal-Harakah yang dikarang oleh Syekh Al-Hubaisi. Syekh Al-Hubaisi, nah, Syekh Al-Hubaisi ini alim, jadi dia ilmu, alim dalam ilmu hadith, dalam tafsir, dalam adab, dan memahami tentang cara-cara pembacaan Al-Quran. Nah, ada macam 7 kiraat, ada 10 kiraat. Saleh dan ahli berzikir. Imam Al-Hubaisi ini mengarang kitab Al-Barakah Fisa'i Wal-Harakah. Terdapat di dalamnya besarnya kemanfaatan, tapi banyak orang yang tidak tertarik ya, tidak membaca atau mempelajarinya. Bahkan pengarangnya pun berkata, man kana indahu hadal kitab wa tambih fajadir bi an yut'a bil faqih. Katanya Imam Al-Hubaisi, siapa yang punya kitab ini, yaitu kitab Al-Haraka Fisa'i Wal-Baraka dan kitab At-Tanbih, ya, kitab fikih, ya, kitab At-Tanbih, maka pantas layak dia dipanggil atau dijuluki dengan faqih, orang yang mengerti ilmu fikih. Ya, kitab Al-Haraka apa? Al-Haraka Fisa'i Wal-Baraka dan kitab At-Tanbih, punya dua kitab ini ya, maka akan atau layak dipanggil faqih. Wal-kitab hadza 'azimun la yastaghnil insan anhu, kitab ini agung yang dibutuhkan oleh setiap orang. Jama'a fi mu'alifu ma lam yajma'u ghairuhu, karena dikumpulkan di dalamnya oleh pengarangnya yang tidak dikumpulkan oleh selainnya. Kemudian dikatakan juga inna kitab asyifa fi ta'rif huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam mujarrabah liqira'atu likashfil kurab. Kitab asyifa ya, fi ta'rif huquqil mustafa, kitab asyifa yang mengenalkan tentang hak-hak kemuliaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mujarrabah, sangat mujarrab, dibaca untuk menghilangkan kesusahan, kesedihan. Kemudian dikatakan pula oleh Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad makamnya di Bogor. Ya. Ayah daripada atau saudara daripada Habib Husain ya, bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal dengan Habib Husain Jombang. Ya. Ini Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad makamnya di Bogor. Beliau berkata, yang bagi li talibil ilm an la yakhlu an hadhihi al kutub ats-tsalatsa. Semestinya orang yang mencari ilmu tidak lepas dari tiga kitab ini.
Yang pertama Nihayah yang dikarang oleh Ibnul Athir, Wal Itqan fi Ulumil Quran, dan Mukaddimah Ibnu Khaldun. Tiga kitab ini, An-Nihayah yang dikarang oleh Ibnul Athir, kemudian Al Itqan fi Ulumil Quran, dan Mukaddimah Ibnu Khaldun. Lah, ini kitab-kitab yang dianjurkan, yang memiliki kemuliaan, keistimewaan, yang dipegang oleh para ulama salaf, yang disenangi oleh mereka, digemari oleh mereka, baik itu membacanya, menelaahnya, mempelajarinya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana mereka mendapatkannya. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.